Jajaran Polsek Grogak kembali mengamankan residivis yang menyasar sejumlah rumah kosong di wilayah hukum Polsek Grogak. Pelaku akhirnya dihadiahi timah panas pada bagian betis kanan karena sempat melawan petugas. Tersangka Rian, pemuda asal desa Penyabangan Buleleng, tertunduk malu saat digelandang jajaran unit reskrim Polsek Seririt Kamis pagi. Rian sendiri merupakan residivis pencurian yang baru bebas tahun 2020 lalu. Kali ini tersangka kembali diamankan lantaran melakukan pencurian perhiasan. Kompol Iketut Suake menjelaskan dari hasil penyelidikan, barang-barang korban yang berupa perhiasan sudah sempat dijual di toko emas di kawasan Seririt. Berbekal dari informasi tersebut, pihaknya lantas melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap pelaku di kawasan Banyuwangi pada tanggal 9 Januari kemarin. Modus yang digunakan tersangka dengan melakukan pengintaian sebelum melakukan aksinya. Bahkan tersangka juga setiap melakukan aksinya selalu berbekal parang untuk mencongkel pintu atau jendela rumah korban. Pelakunya di Banyuwangi, di sebuah perumahan di Banyuwangi. Kemudian dalam perjalanan kita melakukan pengembangan untuk mengetahui TKP-TKP yang sudah pernah dilakukan tindak kejahatan, di mana ada kurang lebih 5 TKP. Namun di perjalanan yang bersangkutan berbelit-belit dan berusaha untuk mengelabui petugas sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Sementara itu, tersangka Rian mengaku melakukan aksinya tersebut karena alasan ekonomi. Perhiasan tersebut pun tersangka jual seharga 1,5 juta rupiah. Rian juga sengaja lari ke Banyuwangi untuk bersembunyi dari kejaran petugas. Biaya kehidupan sehari-hari, Pak. Sebelumnya kerja, Pak? Kerja. Kerja apa? Jadi ini packing-packing nener. Packing-packing? Iya, ditambah. Gitu ya. Nener ya? Iya. Apa enggak kapok sudah pernah di penjara kok mencuri lagi? Kapok. Sudah berkeluarga, Pak? Baru. Ini emasnya dijualnya kemana? Langsung di tokonya, Pak. Langsung ke tokonya. Toko. Dapat berapa? Di Seririt. Sendiri. Tersangka dapat dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Komang Yuda, Bali TV.